wa wassaynal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami pesan kepada manusia supaya buat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkan dia di dalam kesusahan, di atas kesusahan. Bukan sahaja susah, susah di atas kesusahan. Wa fisaluhu fi amain, dan ibunya menyusukan dia selama 2 tahun. Kita pesan kepada anak-anak kita, kamu mesti berterima kasih, kamu mesti hormat aku, kamu mesti jaga hak aku, kamu mesti hormati aku, bagi kepada aku kebaikan, bulan-bulan gaji bagi dekat aku. Sebab apa? Sebab kita kata kamu balas budi aku. Sebab kita kata kamu berhutang kepada aku. Tapi cuba kita kata kepada anak-anak kita, ingatlah kalau kamu abaikan tanggungjawab itu, Allah sebut di dalam Al-Quran, ilayyal masir. Kamu buat apa kamu nak buat, akhirnya kamu akan kembali kepada Allah. Allah akan tentukan segala-galanya. Maka ibu bapa kalau dia nak didik anak-anak dia, dia tak boleh jadikan anak-anak dia takut dengan dia. Dia mesti jadikan anak-anak dia takut dengan Allah.